lagi. Tamane ama ku balugu. Hawa dadau nale mau bay ami mino feta ami badalu golaya maso fatu. Badale fati pakami na mau bay ami. Le fati pakami. Lau. Ka ka ketua sakawi re katika lenoso. Ka ka panitia sakawi re katika lenoso. Batamane ama ku balugu. Mino mau bay ami ada hadale fati pakami nama be kami nafo si sara fi mana? Le fati pakami. Satwa balugu lenoso ami. Ha! Ka pemina sakawira kartika lenoso ami. Ha! Mafo laga ke nafo ka kasih kawira kartika le. Ha! Ka joko le mame ka nafo. Ha! Fe bu para unanga le mame ka minafo bapak ko le. Ha! Ha! Li bangu ke basa me afo. Hau hau de. Wanguga sane mafo hau hau de Leni Oke pagi ya pramuka pada hakikatnya
merupakan salah satu jenis pendidikan non-formal yang menjadi wadah bagi pengembangan potensi diri serta pembangunan akhlak mulia, guna melahirkan kader-kader pemuda yang tangguh dan cerdas sebagai pewaris estafet kepemimpinan bangsa. Dalam tatanan dunia global, bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, kejujuran, toleransi, kemampuan kerjasama, bertanggung jawab, serta disiplin, serta untuk membela dan membangun bangsa. Semoga kegiatan kepramukaan ini dapat meningkatkan dan mengembangkan gerakan pramuka sebagai salah satu kegiatan awal pendidikan pendahuluan, bela negara, dan wadah pembinaan karakter generasi muda bangsa. Dalam hubungan yang demikian itu, maka kegiatan ini tidak lepas dari upaya kita untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang mantap, sehingga selalu siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan yang menghadang di depan kita. Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya berharap bahwa kegiatan ini dapat semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara para peserta sekalian, meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepramukaan di masing-masing krida, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban bela negara maupun kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.